atau kulit bawang merah masih ada? Oh, sudah tidak ada. Terima kasih, Ibu. Oh iya. Terima kasih sudah bersuara. Kelompok bawang merah tetap pertahankan hasil penelitian. Terima kasih karena kalian sudah berupaya untuk membangun komunikasi baik bersama Dewan Juri. Ya, Ibu. Di room kita dari Kabupaten SBB tadi sudah ke Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tenggara. Kita ke SBB dan berikutnya kita berpindah kabupaten. Peserta yang berikut berasal dari Kabupaten Maluku Tengah. Bapak Ibu, untuk ketahuan kita sekalian dengan peserta peneliti bahwa untuk tingkat SMP telah selesai. Untuk tingkat SMP telah selesai yang peserta terakhir dari SMP Kristen 1 Seram Bagian Barat, SMP Kristen Seram Bagian Barat, dan kita berpindah jenjang di SMA. Sekolah dengan banyak tim. Ya, untuk SM di Kota Ambon sendiri ada SMA Kristen Paso, dan Kabupaten Maluku Tengah itu SMA swasta TNS yang berada di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, untuk Kabupaten, sorry, SMA di Kabupaten Maluku Tengah, TNS itu ada 6 grup. Mereka dengan 6 grup, 6 produk, tapi 5 produk itu berasal dari satu sumber, satu bahan, yaitu dari daun, dari pohon martani. Martanu dengan 5 produk, seperti tadi Gandaria 3 produk, kalau SMA dari TNS itu, SMA swasta TNS itu 5 produk dari satu bahan dasar. Nah, kita berpindah ke Kabupaten Maluku Tengah, kita Kota Ambon, sepertinya kita closing ya. Mohon maaf, tuan rumah jadi harus kita mengalah. Ya. Kita sepakat dengan Dewan Juri apa, memang kita paralel Maluku Tengah dulu, Ibu? Karena mereka satu bahan dasar pohon martani. Martanu apa martani? Martanu. Saya menyapa dulu peserta dari SMA Kristen TNS. Saya menyapa dulu kelompok dari SMA swasta TNS, SMA Kristen, kelompok Oke. Ada 5 kelompok, 1 bahan dasar ya. Saya panggil dulu, saya menyapa dulu untuk kelompok. Khusus buntu. Ada Bu. Itu berapa layar, di berapa room di situ? Satu. Satu room untuk semua peserta? Iya, Ibu. Jadi 5 orang yang berdiri itu dengan judul yang berbeda atau? Berbeda, Ibu. Saya menyapa yang kelompok penyembuhan usus buntu. Ada, Ibu. Ada. Iya. Obat tradisional. Ada, Ibu. Kelompok berbeda juga ya? Iya, Ibu. Oke, kemudian kelompok kolesterol. Ada, Ibu. Shalom. Kelompok luka sayat. Ada, Ibu. Kemudian kelompok daun martanu, daun merdeka. Ada, Ibu. Satu kelompok juga. Oke. Kemudian ada satu kelompok lagi, kelompok daun kirinyu. Itu khusus buntu, Ibu. Ya? Itu sih termasuk dalam khusus buntu. Oh, berarti kelompok khusus buntu, daun kirinyu tidak ada? Iya, Ibu. Panitia, kelompok yang daun kirinyu tidak ada. Karena pesertanya itu juga dia masuk dalam kelompok khusus buntu.
Seperti biasanya clearkan dulu, jangan sampai salah. Hanya presentase 5 kelompok ya. Iya, Bu. 5 kelompok bukan 6. Kita clearkan. Hanya 5 kelompok bukan 6 ya. Iya, Bu. Kelompok lusus buntu, kelompok kolesterol, kelompok luka di sayat, kelompok obat tradisional, dan kelompok daun merdeka. Iya, Bu. Baik. Secara paralel nanti video akan ditampilkan secara berurutan. Setelah itu baru ada tanya-jawab sama dengan tuan juri. Baik, saya silakan untuk tampilkan video. Sore para dewan juri, shalom. Di saat sore hari ini saya akan mengolah daun makarnu menjadi obat untuk usus buntu. Langkah yang pertama, di sini sudah ada daun makarnu berjumlah 9 lembar, dicuci, kita cuci hingga bersih. Kita dicuci, kita keringkan, langsung diletakkan di wadah bersih dan kita remas. Kita remas hingga dia mengeluarkan sarinya. Kita tambahkan sedikit air. Oke. Air secukupnya. Di dalam daun makanan. Kita remas lagi. Setelah airnya sudah berwarna kehitaman, kita saring, saringnya ke dalam gelas yang bersih. Kemudian kita tambahkan 3 butir garam. Dan kita aduk hingga busanya keluar. Setelah itu kita bersihkan busa-busa yang ada pada cairan. Dan obat matanu untuk penyembuhan itu mungkin sudah siap untuk dikonsumsi. Obat ini diminum 2-3 kali dalam seminggu sebelum makan. Terima kasih. Sore para dewan juri, shalom. Di saat sore hari ini saya akan mengolah daun matanu menjadi obat untuk usus buntu. Langkah yang pertama, di sini sudah ada daun matanu berjumlah 9 lembar, dicuci, kita cuci hingga bersih. Setelah dicuci, kita keringkan, langsung diletakkan di wadah bersih. Selamat malam para juri sekalian, shalom. Perkenalkan nama saya Stephanie Yulianti. Saat ini saya akan menerangkan cara memproses daun martanu dari daun menjadi minuman obat tradisional. Saya akan mengambil 9-10 daun martanu yang akan direbus. Lalu saya ambil 9 daun. Daun yang dipergunakan hanya diperbolehkan lanjut. Setelah itu dicuci dengan air bersih. Wadah. Bila dibersihkan, kita akan
merebusnya sampai air yang tadinya 3 gelas menjadi 1 gelas saja. Kita merebus hingga airnya menjadi 1 gelas saja. Ini adalah daun martanu yang sudah direbus dari 3 gelas menjadi 1 gelas saja. Kita akan menggunakannya di gelas. Ini adalah air rebusan dari daun martan. Ini akan diminum setelah bangun pagi, sebelum sarapan pagi untuk menderita penyakit mah. Di sini kenapa saya menggunakan tanjela? Karena menurut saya tanjela ini dibuat dari tanjat. Pada sama-sama dahulu, orang tua menggunakan tanjela untuk rebusan obat-obat tradisional seperti salah satunya daun martani. Sekian dan terima kasih. Saya menjelaskan bagaimana mengobati bisu dengan menggunakan daun martanu atau belaka cida. Di sini sudah ada daun martanu dengan batangnya. Untuk itu saya akan mengambil beberapa daun saja untuk membuat obat. Di sini saya ambil beberapa daun, saya cuci bersih. Daun ini. Kita akan menunggu daun ini hingga halus. Di sini saya sedang menunggu daun martanu secara halus, kita bisa lihat. Dan selanjutnya kita akan menaruh ke bisul. Demikianlah. Ya, di sini sudah terlihat jelas bahwa air yang tadi dituangkan 3 gelas ke dalam panci sudah menjadi 1 gelas. Ya, untuk yang mengonsumsi, yang meminum air rebusan dari martanu untuk penyembuhan kolesterol ini diminum 2 kali dalam seminggu dan diminum itu selesai makan. Ya, terima kasih dan shalom. Saya akan menjelaskan bagaimana menyembuhkan luka potong dengan menggunakan daun martanu atau disebut daun balaka cida. Langkah pertama, kita ambil daun martanu sebanyak 12 lembar. Kemudian itu kita taruh ke wadah yang sudah kita taruh di wadah yang sudah bersihkan air dan kita cuci. Kemudian itu kita angkat, kita letakkan ke wadah yang kering.
kita letakkan ke wadah yang sudah disediakan. Kita akan tunggu sampai halus. Sudah itu sudah halus. Kita angkat dan taruh ke bagian yang luka. Di sini saya sudah menyediakan kain khas. Dan di sini juga sudah sediakan plester. Ditempelkan di bagian yang sudah disediakan. Setelah itu kita akan tempelkan pada luka. Kalau Ibu kenal daun itu dengan sebutan daun sungga-sungga. Iya, ya, Ibu. Betul toh? Daun sungga-sungga. Ada berapa jenis daun sungga-sungga yang kalian tahu? Satu Ibu. Kalian mesti belajar. Kalau Ibu temukan ada dua. Ada sungga-sungga di pantai, ada sungga-sungga di gunung. Ya? Atau di utang-utang banyak tuh yang merayap. Pantai dia tunggu satu-satu. Ini kalau menurut kalian dia banyak menyembuhkan apa? Banyak menyembuhkan penyakit luar dan dalam. Luar itu seperti apa ya? Banyak bisul dan luka. Bisul dan luka, oke. Karena kenapa dia bisa menyembuhkan? Kira-kira ada apa di daun itu? Kira-kira daun itu mengandung apa ya? Karena di dalam daun matanu mengandung beberapa senyawa, yaitu senyawa flavonoid, senyawa fenol, senyawa tanin dan tanin. Flavonoid, stenoid, tanin, senyawa aktif namanya. Tapi dia juga menyembuhkan aktif dan ya, dia juga bisa menyembuhkan luka. Itu berarti ada antibiotik di dalamnya. Iya, toh? Iya, Bu. Main sepak bola atau main
Lalu jatuh cepat-cepat, ambil daun sungga-sungga, tutup di tempat luka, sembuh langsung itu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya. Oke. Tetapi yang diminum ini, yang diminum. Nah, karena ada senyawa aktif, harus hati-hati dalam mengkonsumsi. Nah, Ibu ingin tanya, aturan pakai yang kalian lakukan itu, kalian lakukan dari mana aturan pakainya? Ya, untuk air rebusan yang diminum oleh penyakit-penyakit dalam, diminum itu dua kali dalam seminggu. Dua kali dalam seminggu. Berapa jumlah daun yang digunakan? 12 lembar daun. 12 lembar dengan air sebanyak berapa liter? Sebanyak 3 gelas, Ibu, direbus sampai air yang 3 gelas itu menjadi 1 gelas. Oh, lalu itu dipakai untuk dikonsumsi. Kira-kira penyakit dalam apa yang pernah disembuhkan oleh daun sungga-sungga ini? Iya, Ibu. Iya. Penyakit apa saja kira-kira yang pernah disembuhkan oleh daun sungga-sungga? Penyakit mah dan penyakit usus buntu, Ibu. Dan tumor juga. Dan kolesterol. Gula darah, Ibu. Serta tumor. Menurunkan gula darah, menurunkan kolesterol. Appendix juga disembuhkan ya? Appendix. Usus buntu itu loh. Iya, nah. Ya, Ibu. Sudah. Anda sudah mencobanya? Sudah, Ibu. Iya. Cuma Anda perlu melakukan penelitian lebih lanjut. Karena begini. Daun muda atau daun tua yang dipakai? Daun muda, Ibu. Ah, daun muda. Kenapa tidak daun tua? Karena mungkin kalau daun tua itu senyawa-senyawa yang ada di daun martani itu mungkin akan hilang kalau daun yang tua. Iya, kalau dia sudah dia masuk finescensia, jadi dia gugur dan dia kuning, ya pasti dia akan mati. Ya. Jadi yang kalian perlu teliti lagi, daun muda itu hitungan daunnya dari pucuk nomor berapa sampai berapa itu diambil, ya. Walaupun itu tumbuhan alami, tapi karena punya senyawa aktif, kalau tidak diukur dengan baik takarannya, dia bisa berefek juga kepada, ya. Jadi, jadi harus diteliti dengan baik dalam mengkonsumsi takaran yang akan dikonsumsi. Karena kalau lebih juga, mungkin dia sembuhkan luka. Dia turunkan kolesterol, tapi dia juga bisa berdampak kepada organ tubuh yang lain. Karena senyawa aktifnya kuat di situ. Apalagi antibiotiknya sangat kuat di situ. Ya. Jadi ini butuh penelitian lanjutan lagi untuk melihat senyawa-senyawa yang ada di dalam. Kalau tidak salah, teman saya, Ibu Dr. Help, sudah meneliti senyawa yang ada di dalam ini daun sungga-sungga ini. Ya. Nah, terkait dengan konsumsi, walaupun itu cuma daun alami, tapi harus diperhatikan takarannya dengan baik, ya, supaya dia bisa tidak menimbulkan dampak atau efek bagi organ tubuh yang lain. Mungkin dia sembuhkan mah, mungkin dia sembuhkan kolesterol, tapi dia bisa berdampak kepada organ lain. Karena itu harus dibutuhkan penelitian yang akurat terkait dengan takaran yang harus dikonsumsi, supaya jangan sampai kelebihan. Tapi juga jangan kekurangan, tapi karena dia nanti bisa berdampak pada organ yang lain, ya? Oke. Iya, Ibu. Iya, Bu. Terima kasih untuk kelompok daun sungga-sungga ya, sukses. Ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Pak Hen, mau menambahkan lagi? Tidak lagi. Oh, terima kasih. Tambah sedikit kebetulan. Saya punya Pusat Nanoteknologi yang pertama kita bangun di Indonesia Timur, di Ambon, di Unpati tahun 2015 sampai sekarang. Di belakangnya saya bikin dari padang rumput, tempat timbunan, dan sudah jadi herbal medicine garden, taman buat obat-obat herbal khas Maluku. Galoba-galoba sudah tumbuh, sudah 8 genus di situ. Daun insulin, makanya tadi saya tanya Ibu Healthy, daun sungga-sungga ini dia lembut apa kasar gitu. Daun insulin kita sudah teliti, senyawa yang ada di situ, proses fisikanya, penyembuhannya secara fisiknya itu bagaimana, kita sudah jelasin semua dengan detail.
Dan ini menarik juga, bisa jadi tambahan kami nanam daun sungga-sungga yang ada dua jenis tadi menurut Ibu Profesor Mercy tadi di bagian pantai. Kalian dapat di gunung apa di pantai? Di gunung, Pak. Jadi kalian mesti cek di pantai. Pantai juga ada itu yang tadi Ibu Profesor Mercy bilang. Bisa, kita bisa teliti. Biasanya saya melibatkan, saya punya mahasiswa kan, kita mahasiswa dari seluruh Maluku, kebanyakan sebagian kecil dari Batak dan dari Sulawesi. Itu dari kita punya tanaman-tanaman lokal itu. Jadi yang kalian kurang di situ hanya tidak meneliti isinya daripada daun itu. Karena kalau luka di luar itu mungkin tidak begitu banyak masalah, tapi di luka dalam itu memang sangat bahaya. Jangan minum sembarangan. Karena itu senyawa aktif yang flavonoid, tanin, kemudian fenol, stenoid. Jadi kalau kami secara fisik itu kan semua senyawa tersusun dari atom-atom, membentuk molekul-molekul, dia ada proses listrik, proses magnet, elektronik, dan lain-lain. Dan itu kita orang fisika bisa hitung dia punya. Nah, dari tadi saya mengamati SMP ini belum ada satupun yang di bidang teori. Kebanyakan di fisika yang pemenang Nobel banyak dari fisika teori. Ya, makanya tadi Ibu Ketua bilang, jadi Einstein-Einstein yang baru dari Maluku gitu. Ini tujuannya masa depan ke sana. Albert Einstein sendiri dia dari fisika teori sampai doktor sudah mendekati profesor, tapi dia dapat Nobel di bidang eksperimen karena dasar teorinya kuat. Nah kalian ini lemahnya di dasar teorinya itu. Jadi mesti, tapi ini sebuah awal yang baik dan ini saya pikir akan menjadi contoh di Indonesia, kita dari Maluku nanti. Saya yakin Anda bisa sampai di Aru, bisa ketemu Mas Menteri. Terima kasih. Swasta TNS, terima kasih TNS ya. Iya Ibu. Oke, terima kasih untuk hasil presentasi yang luar biasa. Tanya jawab peserta dengan dewan juri yang luar biasa, walaupun hanya ada dalam satu ruang Zoom, tapi tetap kalian bersemangat untuk bisa bersama-sama dengan tim juri dalam mempertahankan hasil penelitian, hasil karya kalian. Kita berikan aplaus untuk peserta yang berasal. Kita sepakat mau sambil snack atau kita sepakat dengan Bapak Ibu Dewan Juri saja. Sambil snack atau bagaimana ya, Pak? Siap, sambil snack aja. Oh iya, biar kita tidak membuang waktu. Aja, iya. Karena mereka sudah lihat dari awal sampai akhir, jadi mereka sudah tahu peta kekuatan iya, tim. Dan saya yakin pasti dari aman lebih baik ini. Benar. Oke, jadi kita sambil nyantai, siap, Pak. Sambil snack, sambil kita dengar mereka presentasi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Elim. Ibu-ibu di garis belakang nanti bisa mengantar snack untuk Ibu Bapak-Ibu Dewan Juri saja. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Kota Ambon dengan 4 peserta, 4 tim ya. Tim dari SMA Kristen Paso, ada tim ekstrak daging buah maja atau kalabasa. Kemudian kelompok kalabasa, ada kelompok wine. Ada ya? Kelompok wine, kemudian ada kelompok paku-paku, dan kelompok limba batang kangkung ya? Iya. Kangkung air. Iya. Saya berikan kesempatan, karena ini memang produknya berbeda dengan bahan dasar yang berbeda. Jadi saya berikan kesempatan. Ada produknya? Daun kirinya tadi tidak ada, Prof. Tadi
Mereka katanya sudah bergabung di kelompok usus buntu, benar. Ya, kelompok usus buntu. Siap, Prof. Kelompok kepala basah? Timnya siap? Oke. Okay. Yosua Marius Erleli. Kami berasal dari SMA Kristen Paso. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Presentasi Mortalitas dan Uji Fitokimia dan Ekstra Daging Buah Maja atau Aglomerulus Alcor Segar dalam Air sebagai Anti Rayap. Adapun masalah dalam penelitian ini terbagi atas dua. Yang pertama, seberapa tinggi pengaruh buah maja usia muda, sedang, dan tua terhadap persentase mortalitas terhadap rayap? Yang kedua, mencari tahu sumber metabolit sekunder dalam buah maja yang berfungsi sebagai anti rayap. Tujuan, yang pertama, menentukan persentase mortalitas dari buah maja usia muda, sedang, dan tua sebagai anti rayap. Yang kedua, menentukan kandungan fitokimia secara kualitatif dalam buah maja. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan informasi kepada dunia sains dan pendidikan bahwa buah maja dapat berfungsi sebagai anti rayap. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa baik secara kognitif atau psikomotorik dalam melakukan penelitian di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memberikan informasi ke masyarakat buah maja dapat berfungsi sebagai anti rayap. Yang keempat, buah maja dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah untuk merawat gedung-gedung sekolah agar bebas dari rayap. Yang terakhir, buah maja bisa diproduksi massal dalam bentuk ekstra untuk dimanfaatkan sebagai anti rayap. Metode penelitian. Jenis penelitian terbagi atas dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lokasi di lab kimia, biologi, dan fisika. Waktu pada tanggal 23 Mei sampai 10 Juni 2022. Populasi di lingkungan sekolah SMA Kristen Paso YPPK Dr. Jebes Sitanala. Sampel, buah maja usia muda, sedang, dan tua.
pengumpulan data, dokumentasi, awal penelitian sampai akhir penelitian, pengambilan sampel, buah maja usia muda, sedang, dan tua serta rayap, prosedur penelitian, analisis presentasi mortalitas, dan analisis fitokimia. Hasil dan pembahasan, tahap persiapan, siapkan 3 buah maja, tua, sedang, dan muda. Daging segar buah maja, proses mengeluarkan daging buah maja dan isinya dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Hasil A, presentasi mortalitas rayap terhadap ekstra daging buah maja segar pada tabel 1 berupa presentasi mortalitas atau presentasi kematian rayap terhadap ekstra daging buah maja segar usia muda dalam air dengan beberapa konsentrasi dan perbandingan waktu kematian. Kontrol negatif yang dipakai dalam penelitian ini adalah air, dan kontrol positif adalah reagen 50 dengan konsentrasi 50 gram per indeks atau 5%. Ya Bapak Ibu Dewan Juri, tabel 1 ini adalah presentasi mortalitas buah maja usia muda terhadap rayap. Tabel 2 berupa presentasi mortalitas atau presentasi kematian rayap terhadap ekstra daging buah maja segar usia sedang dalam air dengan beberapa konsentrasi dan perbandingan waktu kematian. Yang kedua, tabel presentasi mortalitas buah maja usia sedang terhadap rayap. Yang ketiga, presentasi mortalitas buah maja usia tua terhadap rayap. Analisis fitokimia buah maja. Analisis fitokimia dari buah maja dilakukan dengan analisis kualitatif untuk melihat adanya metabolit sekunder dalam buah maja. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4. Bapak Ibu Dewan Juri, tabel 4 ini menunjukkan analisis fitokimia buah maja. Pembahasan. Presentasi mortalitas rayap terhadap ekstra buah maja. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dianalisis bahwa buah maja usia muda, sedang, dan tua mampu membuat rayap mati dengan konsentrasi yang bervariasi. Dengan menggunakan rumus presentasi mortalitas, maka hasil terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penggunaan ekstra buah maja usia sedang dengan konsentrasi sebesar 10% yang mampu dan efektif dalam membuat rayap mati kurang dari 1 menit ketika ditetesi dengan 8 tetes atau 0,4 mil ekstra daging buah maja sedang. Hal ini membuktikan bahwa dengan konsentrasi ekstra yang dapat berfungsi sebagai anti rayap karena presentasi mortalitas dalam ekstra buah maja usia sedang dengan konsentrasi 10% mampu membunuh rayap dengan presentasi mortalitas sebesar 80% dengan waktu kurang dari 1 menit dan presentasi 100% dengan waktu lebih dari 5 menit. Analisis fitokimia. Hasil penelitian untuk analisis senyawa alkaloid dinyatakan positif terhadap Dragon Wagner dan Dragendorf karena membentuk endapan merah dan endapan coklat. Senyawa steroid juga dianalisa dengan hasil positif membentuk warna biru. Hasil penelitian yang menunjukkan hasil positif adalah adanya senyawa tanin dengan membentuk warna hijau. Adanya tanin merupakan hal yang wajar dalam buah maja karena hampir semua tumbuhan mengandung tanin. Uji fitokimia. Yang pertama, bahan-bahan analisis fitokimia. Proses menimbang serbuk halus daging buah maja untuk uji fitokimia. Uji alkaloid. Tahapan uji fitokimia atau uji alkaloid. Kita lihat dari kiri ke kanan. Yang pertama, reaksi Meyer negatif. Warna yang sesuai di prosedur harus endapan putih.
Yang kedua, reaksi Dragendorf positif alkaloid coklat. Yang ketiga, reaksi Wagner positif alkaloid merah. Positif steroid hijau kebiruan, positif tanin, dan positif saponin adanya busa. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Yang pertama, ekstra dalam air daging buah majas segar usia sedang dengan konsentrasi 10% sangat baik dimanfaatkan sebagai anti rayap karena memberikan presentasi kematian atau mortalitas 80% dalam kurun waktu kurang dari 1 menit dan presentasi kematian atau mortalitas 100% dalam kurun waktu lebih dari 5 menit. Yang kedua, analisis fitokimia. Kandungan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat dari serbuk dari daging buah maja menunjukkan adanya kandungan senyawa alkaloid, steroid, saponin, dan tanin. B. Saran. Yang pertama, sebaiknya penelitian ini dilakukan pada musim panas sehingga proses pemanenan rayap dapat dilakukan maksimal. Jumlah rayap yang dipakai dalam penelitian bisa ditambah sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat. Yang kedua, diharapkan penelitian berikutnya menggunakan ekstra dengan pelarut lain untuk mengetahui perbedaan presentasi mortalitas. Terima kasih. Saya memberikan kesempatan kepada tuan juri untuk memberikan pertanyaan, saran, atau kritikan kepada. Iya, terima kasih. Coba Adi tampilkan kembali hasil presentasi kalian. Bagus ya. Tolong ditampilkan lagi PowerPoint-nya. PowerPoint maksud Ibu. Tapi sudah melakukan pekerjaan mahasiswa, ya. Nah, Ibu sarankan nanti disinkronkan antara masalah dan tujuan. Kalau seberapa tinggi pengaruh buah maja usia muda, ya setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan, iya toh? Tapi itu kan lebih bagus berapa besar konsentrasi. Jangan dulu pindah, Pak. Jangan pindah dulu, Pak. Jangan pindah. Ya, masih di permasalahan dan tujuan. Ya, back. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau bilang seberapa tinggi nanti Ibu menyanyi lagu Sekolah Minggu. Tapi kalau ditanya berapa konsentrasi, ya, toh berapa konsentrasi apa ekstrak buah maja yang dipergunakan untuk membunuh, ya, toh atau berpengaruh terhadap mortalitas rayap, ya toh. Ah.
di sini ada tiga perlakuan ya. Ada muda, ada yang tua, dan ada yang sedang ya. Orang mau bilang calakate. Calakate. Nah ternyata menurut kalian konsentrasi calakate itu yang bagus. Ya, dia mampu membunuh. Jadi tingkat mortalitasnya, kematian rayap itu tinggi sekali dalam waktu 1 menit ya. Itu dia. Jadi mungkin formulasi kalimatnya dibetulkan ya. Lalu mencari tahu sumber metabolik sekunder. Kalau kita menulis karya ilmiah, permasalahan ditulis dengan bentuk kalimat tanya. Ya, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Kalau mencari tahu, ini bukan kalimat tanya. Iya, tuh. Permasalahan harus dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Ya. Nanti tujuannya menjawab permasalahan itu. Ya, tuh. Nah. Jadi menemukan presentasi mortalitas. Iya, tuh. Ini sedikit ada miskomunikasi begitu. Seberapa tinggi pengaruh buah maja? Di tujuannya menentukan presentasi mortalitas. Iya, tuh. Ya, yes, thank you, Pak. Ya. Ini harusnya kalian mengatakan, membuat rumusan berapa konsentrasi ekstrak buah maja muda. Iya, Pak. Ya. Gini ya, Pak. Oke, ya. Berapa konsentrasi ekstrak buah maja usia muda, sedang dan tua terhadap presentasi mortalitas rayap. Jangan mortalitas baru terhadap lagi itu ya. Jadi ini sudah betul, cuma formulasi kalimatnya dibetulkan ya. Berapa konsentrasi ya buah maja ya terhadap mortalitas rayap. Nah, itu pertama. Yang kedua, mencari tahu sumber metabolik sekunder. Kalian harus merumuskan senyawa metabolik sekunder apa yang terdapat dalam buah maja sebagai yang berfungsi sebagai anti rayap, ya toh. Nah, jadi yang mau dicari ini kan senyawa apa ya toh? Senyawa metabolik apa toh? Nah, itu dia. Dengan demikian permasalahan ini harus disinkronkan dengan tujuan. Ya, menentukan presentasi mortalitas, sedangkan yang ditanya seberapa tinggi pengaruh buah maja. Ya, jadi menemukan konsentrasi, ya, ekstrak buah maja usia muda, sedang dan tua terhadap mortalitas rayap. Kematian rayap. Yang kedua, menemukan kandungan fitokimia secara kualitatif dalam buah maja. Sedangkan ini mencari sumber metabolik. Di sini menemukan kandungan fitokimia. Fitokimia dan metabolik itu kira-kira sama atau tidak ya? Nah, kita konsekuen. Kalau mau pakai metabolik, ya silakan metabolik. Kalau mau pakai fitokimia, silakan. Iya kan? Jadi menemukan kandungan sumber metabolik secara kualitatif dalam buah maja. Supaya sinkron dengan permasalahan. Nanti di kesimpulan juga akan menjawab permasalahan dan tujuan ini. Oke? Okay? Ah, itu yang paling penting. Ya. Next, slide berikut. Jadi penelitian yang kalian buat ini sudah betul. Ini kesulitannya tinggi. Ini untuk level mahasiswa serius ini. Ya. Tapi kalian bisa buat ini sesuatu yang luar biasa. Informasi dan sebagainya. Ini nilai aplikasinya ya untuk berguna bagi bangunan-bangunan di sekitar. Karena memang kenapa dibilang maja? Maja itu kan pahit kan? Iya. Iya. Maja pahit. Pahit, itu istilah pahit. Jadi kalau memang kena ya mati pasti karena kalabasa itu paling pahit. Ya, itu dia. Ya? Iya, itu dia. Beta makan beta mati itu karena pahitnya itu. Ya. Oke, okay. Iya. Jadi ada banyak hal yang mesti ditanyakan, tetapi karena memang kita terbatas dengan waktu,
nanti kita bereskan lagi. Ya, para guru, pembina, tolong nanti merumuskan, memperbaiki. Sudah betul, cuma perlu dirumuskan dengan baik lagi ya. Sinkronisasi antara tujuan, permasalahan, dan kesimpulan. Itu penting sekali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin tambah satu menit. Jadi ini kualitasnya nih, kualitas skripsi S1 di Unpad. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak-Ibu Dewan Juri atas kritikan dan saran. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada peserta Kalabasa. Peserta Kalabasa. Kalabasa dengan apa tadi, Soro, sebenarnya kalau ini masukkan saja. Kalau tadi lebih diunggulkan Kalabasa dan Soro tadi, luar biasa. Rayap ganti Soro kalau bahasa Ambon kan bilang, atau orang Maluku bilang Soro. Ya, ya betul Pak. Terima kasih. Ya, ya Prof. Terima kasih untuk peserta Kalabasa yang sudah maksimal mempertahankan hasil penelitian mereka yang luar biasa. Sampai sore menjelang malam ini masih tetap semangat. Kelompok Kalabasa. Ya. Peserta yang berikut, kelompok Sageru. Saya berikan kesempatan untuk, diberikan kesempatan untuk presentasi. Hanya satu orang. Ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul uji kualitas Red Wine Sageru Aren dengan perbandingan kadar gula aren. Nira aren atau Sageru biasanya didapatkan dengan harga yang murah dan banyak dikonsumsi masyarakat sebagai minuman keras setelah diolah secara fermentasi. Oleh sebab itu, menjadikan Sageru minuman berkualitas tinggi yaitu red wine dengan kombinasi Sageru dan gula aren. Red wine pada umumnya mempunyai harga yang tinggi dan kelas yang berbeda jika dibandingkan Sageru atau Sopi. Dengan demikian, penelitian ini untuk membuat red wine Sageru aren dengan mencari tahu perbandingan gula aren yang tepat dan dilakukan uji kualitas red wine Sageru aren dibandingkan dengan standar nasional mengenai standar mutu wine anggur. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui perbandingan kadar gula aren dan Sageru aren yang tepat dalam membuat wine Sageru aren sesuai standar nasional untuk wine anggur. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kualitas red wine Sageru aren dari cemaran logam dan mikroba yang dibandingkan dengan standar nasional untuk wine anggur. Manfaat yang pertama yaitu memberikan informasi kepada dunia sains dan pendidikan bahwa wine dapat dibuat dari Sageru manis dengan perbandingan gula aren. Manfaat yang kedua yaitu memberikan informasi ke masyarakat bahwa wine dapat dibuat dari Sageru manis. Metodologi. Prosedur yang pertama yaitu preparasi wine Sageru aren. Yang kedua, atas 32 derajat Celcius.
kadar gula sagiru aren 5% dan kadar alkohol sagiru aren 1,7%. Bapak Ibu Dewan Juri, inilah hasil uji kadar gula dan alkohol dalam wine sagiru aren hari ke-14. pH sagiru manis 4, pH awal setelah ditambahkan sagiru dan gula juga 4. Hasil pembahasan. Mengenai standar mutu wine. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kualitas red wine sagiru aren yang sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk wine anggur dengan indikator bau, rasa, dan kadar alkohol adalah wine dengan perbandingan gula aren dan sagiru aren 50 gram berbanding 500 ml. Kesimpulan yang kedua yaitu dengan demikian minuman red wine sagiru aren sudah memenuhi 60% dari standar nasional Indonesia mengenai standar mutu wine, anggur. Saran, penelitian ini baru mencapai 60% pemenuhan dari standar nasional Indonesia mengenai standar mutu wine, anggur untuk red wine sagiru aren. Penelitian ini akan dilanjutkan dengan menambah kelengkapan uji laboratorium untuk memenuhi syarat menjadikan produk ini sesuai dengan standar nasional Indonesia sehingga dapat dijadikan produk unggulan sekolah. Tapi Ibu Dewan Juri, inilah gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Yang pertama, gambar yang pertama yaitu tuangkan sagiru pada gelas ukur. Yang kedua, gambar yang kedua mengiris gula merah. Yang ketiga, mengukur kadar gula. Yang keempat, memutar sagiru manis dengan gula merah. Yang kelima, menuangkan hasil red wine ke dalam gelas. Yang keenam, mengisi red wine ke dalam botol. Dan ketujuh, hasil red wine sudah jadi. Yang kedelapan, hasil dari red wine semua sudah jadi. Yang kesembilan, inilah hasil foto teman saya dan saya bersama semua reaktor hari pertama. Sekian dan terima kasih. Kepada Dewan Juri, apakah ada pertanyaan, saran, kritikan, saya persilakan. Oke, terima kasih Ade Cindy Sapulete, ya. Presentasi yang luar biasa dan juga hasil yang mengagumkan untuk pemula peneliti belia, karena standar nasional untuk wine merahnya itu sudah melampaui 50%, sudah 60% sesuai dengan standar SNI 01408/1996 itu, ya. Yang jadi pertanyaan saya itu pH di situ masih, pH-nya itu masih sekitar 4. Sangat asam itu sangat bahaya, bisa merusak organ. Jadi itu apa namanya, bisa menyebabkan kalau asam tinggi seperti itu bisa menyebabkan kita punya DNA itu rusak, mutasi genetika bisa menyebabkan. Jadi hati-hati. Yang saya keberatan cuma itu pH-nya mesti sedikit diimprove sedikit, mungkin kalau 5 atau 5 lebih sedikit masih aman, eh? Kalau 4 itu bahaya. Yeah. Jadi kalau sopi itu kan dia sudah dari sagiru kemudian disuling jadi etanol murni 90-99%. Kalau ini kan ada banyak zat-zat yang bahaya di situ. Jadi itu mungkin itu yang patut ada penelitian lanjutan. Oke? Okay? Jadi sebenarnya motivasi Anda untuk meneliti membuat ini kan pasti supaya bisa ada wine yang khas kita Maluku dari bahan sagiru manis pahit
kemudian jadi sama dengan wine yang standar nasional gitu kan. Mungkin tujuannya itu meneliti untuk apa gitu, saya ingin tahu. Di samping itu. Misalnya ini, wah ini kalau bisa setara kurang lebih 75-85% sama dengan standar SNII nasional red wine, berarti kita bisa make business, bisa buat bisnis, bisa dapat. Makanya dari tadi, kenapa ini inovasi? Inovasi ini berarti nanti berhubungan dengan industri, berhubungan dengan uang ini. Beda sama peneliti-peneliti biasa, ini inovasi, peneliti beli yang inovasi. Makanya dari tadi Ibu Mercy tanya, kalau kamu punya modal sekian, kamu jual sekian, kamu untungnya berapa? Oke? Jadi ini sekarang kita daerah sudah kaya, tapi kita masih tetap miskin menurut aturan nasional gitu. Jadi kalau kita bisa kelola ini dengan baik, maka kita sudah punya alam dan kita juga punya produk-produk yang bisa menghasilkan kita hidup lebih baik. Gitu. Ya mungkin Anda motivasinya apa selain? Harus belajar jawab ini nanti berapa nih Pak Menteri tanya lagi bisa gemetar nanti ini. Iya, tujuan saya memilih judul ini karena di Maluku terkenal dengan pohon sagero atau aren, oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian ini. Oke. Anda pernah ukur pH sagero murni? Sagero murni berapa? Kemudian sagero yang sudah jadi red wine ini berapa pH-nya? Ada perbedaannya? Saya punya itu juga pH. Saya punya tas ini sebenarnya lab mobile. Saya keliling dulunya, semua ada alat-alat kecil dalam sini bisa ukur segala macam tuh. Nah, jadi pH meter itu juga tinggal taruh gini ukur dalam hitung detik, gitu kan? Nah, Anda mestinya punya bahan bakunya pH-nya berapa? Setelah diolah menjadi sagero manis panjang sudah jadi red wine, pH-nya berapa? Supaya ada perbedaan itu, mana yang lebih menyelamatkan, gitu, mana yang lebih bahaya dan mana yang kurang bahaya. Gitu. Anda ukur nggak pH sagero berapa? Ukur. Pakai kertas lakmus, Ibu. Kurang begitu akurat ya. Enggak apa-apa, jadi itu untuk namanya kita harus memanfaatkan apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Kalau saya berhadapan dengan ilmuwan-ilmuwan dunia, saya mesti punya standar internasional supaya bisa mengimbangi mereka punya kritik-kritik atau persaingan gitu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ini bisa ada kelanjutan, bisa nanti kolaborasi dengan kami di lab kami, kita bisa ukur tepatnya pH-nya berapa, kemudian dia punya spektrum absorption transmission di panjang gelombang berapa, kita bisa ukur semuanya gitu. Jadi ini juga kesempatan buat kita berkolaborasi dengan SMA. Saya punya lab terbuka buat Bapak Ibu, saya sangat kagum dari awal datang paling awal dan masih yang paling akhir di sini jadi contoh buat kita di Maluku seluruhnya. Terima kasih Bapak Ibu dan adik-adik. Okay. Saya kembalikan ke Ibu. Iya, coba Pak di balik slide-nya dulu, slide. Ini ada hal-hal yang kita masih miskonsepsi. Iya, harus di-clearkan. Nah, dari depan Pak, dari depan. Iya. Dari depan sekali, ya. Ini ada beberapa istilah yang menurut saya dia masih miskonsepsi. Karena ini local wisdom, tetap pakai istilah sagero. Ya, kalau wine itu sudah istilah internasional, ya. Jadi pakai kata sagero itu paling penting. Ya. Kemudian yang dikerjakan sagero itu warnanya putih ya.
tapi setelah dikasih yang kadar merah. Gula, cairan gula baru dia berwarna merah. Apakah karena dikasih cairan gula lalu dia berwarna merah, dia berganti nama jadi wine? Begitukah? Begitu saya? Atau tetap dia sagero merah? Iya, ini karena persepsi ibu masih tetap merenungkan ini kira-kira red wine itu sebagai akibat dari tambah gula merah, lalu dia jadi merah. Tapi apakah dia wine atau tetap dia sagero? Karena wine itu identik dengan anggur. Ya, kalau sagero ya sagero, ya toh. Jadi bagaimana? Tetap dengan kata sagero atau sagero merah atau red wine? Sagero aren. Iya. Oke, sagero merah. Karena memang jarang sagero itu ditambahkan dengan apa tuh? Gula merah. Tapi biasanya kalau saya pergi ke Tuni, ibu suka tanya anak-anak, kalau orang bikin sagero pakai kayu apa dong, ibu? Akan nama kayu ubah. Nah, itu orang Tuni pun kayak ngomong tuh. Pakai kayu ubah. Ternyata itu manggis hutan. Kayu manggis yang dipakai untuk membuat sagero jadi manis pahit itu loh. Nah, itu. Jadi penelitian ini bagus, cuma mari kita konsep yang benar supaya jangan ada istilah-istilah yang mengandung miskonsepsi. Nah, jadi kalau merang sagero merah saja. Iya tuh, sagero merah. Jangan ada sagero merah, ada red wine. Nah, banyak sekali nanti biasnya kemana-mana. Lebih baik pakai satu istilah, sagero merah. Sagero yang ditambahi dengan gula merah. So, kalau red wine, ya sudah, anggur merah. Karena memang ada anggur yang warna merah, iya tuh. Iya, dari buah anggurnya saja sudah merah. Nah, jadi supaya jangan kita terjadi miskonsepsi yang terlalu banyak, kita pakai satu istilah saja, sagero merah. Sagero merah, ya. Nah, iya. Uji kualitas minuman tradisional sagero merah. Itu saja sebenarnya. Lebih keren dan betul-betul lokalnya dapat. Nah, gitu. Orang ingin tahu, karena jarang orang pakai gula merah dalam sagero. Dong cuma tambah kayu ubah yang tadi ibu bilang itu. Manggis hutan itu, husor kalau nama bahasa Ambonnya husor, husor, itu bikin sagero jadi manis pahit, enak sekali. Nah, kalau terlanjur di itu dia jadi cuka, ya toh cuka sagero. Nah, dan tidak pernah orang menambahkan dengan gula merah, tapi kalau ditambahkan dengan gula merah ini inovasi baru lagi, orang belum pernah rasa sagero yang ditambahkan dengan gula, sagero merah namanya. Minuman tradisional sagero merah. Jelas nanti perbandingan gulanya kelihatan. Karena ditambahi dengan gula. Betul atau tidak? Iya. Sumbernya tetap pohon mayang. Iya. Kalau aren juga, aren itu bahasa Indonesia. Tapi kalau sagero mayang, itu khas Ambon betul. Sagero mayang. Karena aren di mana-mana dikenal istilah aren. Iya tuh. Tapi kalau sagero mayang, yang dibilang pohon mayang itu cuma orang Ambon yang bilang pohon mayang. Iya kan? Benar tuh. Jadi coba dipikirkan supaya ciri khas lokalnya kelihatan. Uji kualitas, iya tuh, minuman tradisional sagero mayang dengan perbandingan kadar gula mayang, yang berbeda. Ya. Oke? Nanti dirumuskan dengan baik Bapak Ibu ya. Teman-teman pendamping, adik-adik ini dong semangat luar biasa. Ibu juga semangat sampai hari tetap semangat. Karena betapa menghargai kalian punya karya-karya yang luar biasa ini. Itu saja ibu ingin apa membetulkan supaya tidak terjadi kesimpang siuran dalam pemahaman. Persepsi bisa beda ya. Nah, jangan kita kurangi miskonsepsi terhadap kata-kata yang tidak pas. Oke, Ibu Ul, terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan sekian presentasi saya di malam hari ini. Shalom. Terima kasih Nona siapa? Fendi. Iya. Oke, Nona Sapulete, terima kasih karena sudah maksimal dalam presentasi hasil karya mereka. Banyak saran yang diberikan oleh Dewan Juri, masih bisa. Kemudian, kami berikan kesempatan kepada peserta paku-paku. Iya. Kayaknya di peserta dari SMA Kristen Paso didominasi oleh kaum Hawa. Kayaknya nanti yang terakhir baru kaum Adam ada. Adam tadi di kelompok yang pertama tadi Kalabasa. Oh iya. Iya. Baik, waktunya hanya 15 menit kelompok sayur paku-paku ya. Sayur lutut sakit ya begitu. Oke, silakan. Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Dewan Juri. Shalom. Pertama-tama perkenalkan nama saya Karen Gacepati dan teman saya Gledi Simau. Asal sekolah kami dari SMA Kristen Paso. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian kami dengan uji dengan judul uji efektivitas gel antiseptik ekstra daun paku-paku Dioptris Felix Max terhadap penyembuhan luka sayat mencit musculus L. Dengan latar belakang penelitian yaitu tumbuhan paku Dioptris Felix Max merupakan obat tradisional yang digunakan masyarakat pedesaan yang dapat menyembuhkan luka dan bisul pada kulit yang memiliki antioksidan dan antiinflamasi. Cara pengolahan daun yang paling sederhana adalah dengan menghancurkannya dan menempelkannya pada bagian yang luka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh gel antiseptik ekstra daun paku-paku Dioptris Felix Max terhadap penyembuhan luka sayat mencit musculus L. Manfaat pada penelitian ini yaitu memberikan informasi ilmiah mengenai pemanfaatan ekstra daun paku-paku Dioptris Felix Max terhadap penyembuhan luka sayat pada mencit musculus L. Adapun manfaat lain dari Dioptris Felix Max yaitu dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Yang kedua, manfaat dari Dioptris Felix Max adalah dapat dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan karena memiliki fungsi diuretik. Diuretik adalah melancarkan pengeluaran urin dan dapat dijadikan sebagai obat luka. Manfaat lain dari Dioptris Felix Max adalah dapat dijadikan sebagai pupuk hijau. Selanjutnya, metode penelitian terbagi atas 6. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan di sini adalah eksperimental laboratori. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu jenis tumbuhan paku-pakuan Pteridophyta yang terdapat di kawasan Desa Halong Atas Kota Ambon. Populasi dalam sampel ini yaitu jenis tumbuhan paku Dioptris Felix Max. Rancangan penelitian yang kami gunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan yaitu perlakuan pertama pemberian ekstra luka sayat perlakuan pertama luka sayat sebesar 1 cm pada mencit diberikan gel ekstra daun tanpa diberikan gel ekstra daun paku-paku. Perlakuan yang kedua, luka sayat sebesar 1 cm pada mencit diberikan gel ekstra daun paku-paku dengan konsentrasi sebesar 2%. Perlakuan yang ketiga, luka sayat sebesar 1 cm pada mencit diberikan ekstra gel daun paku-paku dengan konsentrasi sebesar 3%. Perlakuan yang keempat, luka sayat sebesar 1 cm pada mencit diberikan gel ekstra daun paku-paku dengan konsentrasi sebesar 4%. Dan perlakuan luka sayat sebesar 1 cm pada mencit diberikan gel bioplasenton. Teknik pengumpulan data adalah metode jelajah. Instrumen penelitian, alat dan bahan dalam penelitian. Prosedur kerja,
Prosedur kerja terbagi atas empat. Yang pertama, pembuatan ekstra daun pokok paku. Yang kedua, formula gel ekstra daun pokok paku. Yang ketiga, pembuatan ekstra daun pokok paku. Yang keempat, penyiapan hewan uji dan pembuatan luka sayat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 April 2022 sampai 2 Mei 2022 dan berlangsung di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura. Metodologi. Pertama, pembuatan ekstra daun pokok paku. Daun pokok paku Dryopteris Felix Max dicuci bersih, kemudian dipisahkan antara daun dan telulan daun. Daunnya ditimbang sebanyak 250 gram, kemudian dikeringkan selama 1-5 hari dan di blender. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung elemen 1000 mili. Kemudian direndamkan dalam etanol 96% sebanyak 1000 mili dan didiamkan selama 1x24 jam. Kemudian hasilnya disaring. Hasil filternya dimasukkan ke dalam water bath dan dievaporasi selama 2 jam pada suhu 40 derajat Celcius sehingga didapatkan ekstrak kental daun pokok paku Dryopteris Felix Max. Yang kedua, formula gel ekstrak daun pokok paku. Pembuatan formula dan komposisi gel ekstrak daun pokok paku. Pada penelitian ini dibuat gel dengan konsentrasi ekstrak daun pokok paku Dryopteris Felix Max yaitu 4% sebanyak 25 gram. Yang ketiga, pembuatan gel ekstra daun pokok-pako. Ekstra etanol daun pokok-pako Dryopteris Felix Max dilarutkan dalam sebagian air yang telah dipanaskan di penangas air. Ditambahkan NaCMC, diaduk sampai homogen, dan ditambah gliserin, propilin, dan air, kemudian diaduk sampai homogen dan dikemas dalam wadah gel. Empat, penyiapan hewan uji dan pembuatan luka sayat. Penyiapan mencit. Mencit yang kami gunakan pada penelitian ini sebanyak 15 ekor mencit Mus musculus L. Sebelum dibuat luka sayatan, mencit dianestesi dengan lidocaine kemudian dibuat luka sayatan pada punggung kanan, kemudian dicukur punggung kanan mencit dan dibuat luka sayatan sepanjang 1 cm. Kemudian diberikan ekstra gel daun pokok-pako 4% dan bioplaceton. Setelah diberikan ekstra gel daun pokok-pako 2%, 3%, 4% dan bioplaceton, kemudian ada juga yang tanpa diberikan gel ekstra daun pokok-pako. Yang kelima, lukanya telah ditutup. Hasil pembahasan terbagi atas dua. Yang pertama, untuk pemberian gel ekstra daun paku-paku, didapati bahwa penyembuhan luka sayat pada mencit sebesar 0,7 cm dari luka sayatan awal sepanjang 1 cm. Pelakuan dua, yang kedua, untuk pemberian bioplaceton didapati bahwa penyembuhan luka sayat pada mencit sebesar 0,3 mm dari luka sayatan awal sepanjang 1 cm. Dewan juri yang saya hormati, berikut adalah tabel hasil analisis efektivitas gel antiseptis ekstra daun paku-paku Dryopteris Felix Max terhadap penyembuhan luka sayat mencit Mus musculus L. Dari tabel berikut ini dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstra daun paku-paku Dryopteris Felix Max sebesar 4% berpotensi sebagai obat luka yang baik karena menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian tanpa gel, pemberian ekstra daun pokok-paku 2%, 3%, dan pemberian bioplacentol. Kesimpulan. Pada pemberian gel ekstra daun pokok-paku Dryopteris Felix Max sebesar 4%, berpotensi sebagai obat penyembuh luka karena menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian bioplacentol. Penelitian lanjutan. Setelah meneliti tentang efektivitas gel daun paku-paku Dryopteris Felix Max dan mengetahui konsentrasi terbaik dari 5 pelakuan yang diteliti, kedepannya kami akan meneliti tentang kandungan-kandungan apa saja yang terdapat pada gel ekstra daun paku-paku 4% untuk memastikan keamanan sehingga dapat diaplikasikan kepada manusia. Demikian presentasi penelitian kami. Selanjutnya saya berikan
waktu kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, saran, kritikan maupun masukan. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kelompok sudah presentasi dengan bagus ya. Diapteri Felix ini bisa ditunjukkan gambarnya tidak? Ada gambarnya? Iya, daun paku-paku. Diapteri Felix. Iya, bisa Ibu. Iya. Oh itu ya, iya. Ini bukan rutu-rutu. Rutu-rutu itu paku kawat itu. Ya, ini bukan rutu-rutu. Memang dia ini Felix Marx. Felix Marx ini Marx itu nama autor ya, Ini memang dia tumbuh di mana-mana, ya. Dan memang dia asli ditemukan di Ambon, ya, ya. Sedangkan kalau paku kawat itu rutu-rutu, ya. Jadi pada prinsipnya paku-paku tanaman paku ini dia banyak sekali mengandung senyawa metabolik, ya, atau senyawa aktif itu. Ada flavonoid yang kalian tadi sebutkan luar biasa itu. Hmm. Ada saponin, ada kumarin, tanin, fenolat. Ya, ada fenolik, ada ya. Habis itu juga ada senyawa-senyawa yang lain ya itu. Jadi ya, biasanya kalau orang pinjam utang ya, orang bapak-bapak pi kabong. Karena pernah satu kali saya KKN di Seram sana, bapak saya itu petani, jadi dia pulang kan badannya kekar. Cuma dengan apa? Ditutup dengan rutu-rutu, langsung berhenti. Ya, karena senyawa-senyawa aktif ini dia membentuk cepat jaringan fibrinogen. Ya, kalau kalian belajar tentang jaringan fibrinogen, itu jaringan yang bertugas untuk pembentukan pembekuan darah, ya toh, jadi cepat darah berhenti karena ada fibrinogen. Kalau yang pembeli fibrinogen, orang kena hemofili, darah keluar sampai habis. Itu orang Inggris paling banyak kena di situ, ya. Jadi kita bersyukur kita punya fibrinogen ada. Jadi kalau luka cepat bisa kering darahnya karena ada jaringan fibrinogen itu. Nah, ini paku-paku ini sangat bermanfaat untuk kesembuhan luka, cepat sekali dia membentuk jaringan fibrinogen. Orang punya darah berhenti karena sudah ada jaringan yang menutup. Nah, itu jadi stop darah. Nah, itu penting sekali ya. Saya juga pernah lihat tulisan ini, ada siswa SMP Laboratorium Unpati juga pernah mempresentasikan ini ya. Nah, dia juga membuat dalam bentuk gel. Jadi dibuat jadi seperti tadi. Nya sangat banyak sekali mengakibatkan dia bisa menyembuhkan secara cepat ya. Nah, kira-kira daun paku yang umur berapa ya, daun paku yang sudah tua. Iya, iya. Kenapa ambil yang sudah tua, tidak ambil yang muda? Karena daun muda pada daun paku-paku Diapteri Felix Marx masih menggulung Ibu. Masih menggulung. Iya, Ibu. Tapi kan bisa tetap dimanfaatkan, bukan soal menggulungnya. Tapi dia dapat dimanfaatkan. Ya toh? Nah, justru yang saya tahu daun yang muda itu bagus karena banyak sekali enzim ya namanya tiaminase. Ya, tiamin katanya ya. Tiaminase itu enzim itu. Enzim itu sangat banyak sekali ada pada tanaman paku yang dia cepat sekali membentuk pembentukan jaringan fibrinogen sehingga luka cepat sembuh. Ah, itu dia. Jadi kalian kan baru coba pada mencit ya,
Iya, Ibu. Nah, mencit tikus putih itu. Nah, yang diharapkan kalau dicobakan kepada mencit, lalu pada akhirnya dia bisa sembuh. Tapi saya lihat dulu, kalian punya treatment tadi. Tidak kebalik ya. Variabel bebasnya apa? Coba-coba Pak, di metodologi penelitian, Pak. Di metode penelitian. Tidak kebalik ya, tadi saya ada lihat. Variabel bebasnya apa? Perlakuan. 5 perlakuan. Luka sayat 1 cm. Dikasih treatment 2, 3, 4. Iya kan? Oh, jadi kontrolnya pakai apa ya? Kontrolnya. Positif, Ibu. No, maksudnya perlakuan kontrol dikasih apa? Kalau konsentrasi 2, 3, 4 kan dikasih cairan dari ini kan, ekstra daun pokok paku. Tapi kalau kontrol dikasih apa? Pada kontrol negatif tuh tanpa pemberian gel, Ibu. Sedangkan pada kontrol positif pemberian gel bioplasenton. Oh, pakai bioplasenton. Iya, Ibu. Oh, iya, yang biasa dibeli di toko itu ya. Iya. Nah, kenapa kalian menggunakan bioplasenton sebagai kontrol? Kenapa ya? Kenapa pakai bioplasenton sebagai kontrol? Itu kontrol positif ya? Iya, Ibu. Kontrol negatif tanpa perlakuan. Iya, Ibu. Sehingga ada apa-apa cuma kasih air saja begitu. Ya. Nah, tapi kenapa pakai bioplasenton? Apa memang karena bioplasenton sering dipakai untuk memar ya toh, senggol atau luka bakar pakai plasenton? Iya, Ibu. Jadi itu lalu yang mengakibatkan, padahal menurut saya biasanya kan orang menggunakan secara alami, tutup pakai itu. Tutup saja, saya nggak usah pakai konsentrasi. Hantam saja begitu. Hmm. Kenapa itu tidak dipakai sebagai kontrol? Kan itu yang alami, tidak dipakai sebagai kontrol. Jangan pakai bioplasenton. Ini kan mau yang biolokal tuh. Kenapa pakai bioplasenton? Tidak pakai secukupnya saja, tanpa ukuran istilahnya. Tanpa ukuran. Itu maksud itu sebenarnya kontrolnya ada di situ lebih bagus. Karena kontrol itu biasanya digunakan secara alami oleh masyarakat. Jadi kontrol yang biasa digunakan oleh masyarakat itu jadi kontrol lebih bagus daripada pakai bioplasenton. Karena bioplasenton itu bukan lagi alami. Ya tuh? Bukan lagi. Tapi itu bioplasenton sudah buatan sintetik dari pabrik. Sedangkan yang ini kalian pakai ekstrak alami, ya itu. Ya? Itu dia. Jadi pada akhirnya mana yang paling efektif dalam penggunaannya? Pada pemberian ekstra gel daun pokok paku sebesar 4%. 4% ya? Iya. 4%. 4% itu artinya apa? 4% artinya apa? Ekstra daun pokok paku Triophyllum felix max 1 gram, NaCMC 1,25 gram, gliserin 2,5 ml, 2,5 ml, propylene glycol 1,25 ml, aqua desat 19 ml. Bukan 4 gram paku-paku yang diekstrakan dalam 90 ml misalnya. Aquades begitu, kan? Iya, ini artinya kalian yang membuat, kan? Ibu menanyakan. Tapi tidak salah juga yang kalian lakukan. Cuma ibu ingin tahu pengertian konsentrasi 2%, 3%, dan 4%. Itu isinya apa saja? Nah, itu. Ya, tuh, kalau 4% berarti 4% yang ditimbang lalu dicukupkan sampai 100%. Betul tidak? Itu. Tapi ada penambahan-penambahan yang lain. Kira-kira penambahan dua unsur yang lain itu untuk apa ya? Coba Nona bilang tadi ulang, 4% itu apa-apa saja, tidak apa-apa saja? Perlakuan pertama, luka sehat sebesar 1 cm pada mencit. Konsentrasinya, konsentrasi. Konsentrasi NaCMC 1 gram. NaCl itu tugasnya, fungsinya untuk apa? Menutupi luka. Itu pelarut. Ya, Ibu Yuli. NaCM. NaCMC. Oh, NaCM. NaCMC. Itu kira-kira fungsinya untuk apa? Untuk
menutup luka, Ibu. Lalu paku sendiri punya tugas apa? Nah, jadi tidak, Ibu tidak menguji kalian untuk, tapi semua yang kalian lakukan kalian harus mengerti, ya, toh? Itu penting. Semua yang kalian lakukan kalian harus mengerti fungsinya untuk apa ya? Karena beberapa nih levelnya mahasiswa semua nih hebat. Iya, hebat sekali. Iya, ini pekerjaan laboratorium. Benar, ini kelas in vivo. Ya, sudah, karena ada hewan cobanya. Ya. In vivo dulu. Sudah pakai hewan coba. Jadi ini luar biasa. Jadi apa yang kalian lakukan, kalian harus paham. Kalian harus paham persis. Lalu terus ini untuk apa ya? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Tidak sekedar menghafal, tapi tahu fungsinya. Ya, itu penting. Kalian luar biasa. Kalian lebih hebat dari mahasiswa saya. Ah, gitu. Saya jujur bilang, gitu. Karena mereka juga harus belajar. Ternyata kalian mahasiswa SMA sudah luar biasa seperti ini. Ibu akui ini. Ya, kalau paku-pakuan, peteri do kita. Oke? Coba kita sinkron saja. Jenis tumbuhan paku Diopteris felix. Coba Adi lihat di situ. Penulisan nama ilmiah Diopteris felix itu sudah betul atau benar? Betul, Ibu. Ada yang Diopteris salah di mana ya? Kan ada persyaratannya. Kalau menulis nama ilmiah harus nama genusnya huruf besar, nama spesiesnya huruf kecil. Kalau tidak di italik, dibolkan. Ya, toh jadi hati-hati. Ibu-ibu mengajar sistematika. Jadi ibu, ini aturan. Ya. Jadi felixnya harus huruf kecil karena itu nama spesies. Sedangkan Diopteris, D-nya huruf besar karena itu nama genus. Itu tata cara nomenklatur pemberian tata nama pada nama ilmiah, baik hewan maupun tumbuhan. Ya, itu penting sekali. Pak, mau menambahkan? Silakan, Pak. Mungkin sedikit saja karena Ibu Messi sudah melengkapi yang seluruhnya itu. Jadi, kalau menurut saya ini, kalau ditulis dengan baik dalam bahasa Inggris, bisa dipublish di International Journal. Dan kalau tidak ada tempat, saya di Science Nature bersedia menerima. Di Science Nature Journal Internasional di UNPAD, saya kebetulan editor in chief. Karena sudah sampai di tahap in vivo itu. Jadi, amazing untuk kelas peneliti muda Amelia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan, tanggapan, dan saran bagi kami. Dan selamat malam. Shalom. Iya. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk peserta. Uji aktivitas limbah batang dan akar pada kangkung air ya. Limbah, oh iya. Uji aktivitas limbah, kok cuma satu? Oh iya, satu tidak masuk. Sepertinya mereka ikuti proses penelitian sampai sakit. Diduga seperti itu, berarti dia luar biasa. Teman ini juga berarti yang tadi sakit juga karena meneliti. Jangan-jangan makan tikus. Iya. Iya. Belum misai, disalahkan. Iya. Tapi yang presentasi Kesia. Ah, iya. Selamat malam dan shalom. Shalom. Yang terhormat kepada dewan juri dan para pendamping serta teman-teman peserta ilmiah yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Keisha Tiofani Saya dan teman saya Seth Lung Misai. Di sini saya akan presentasi sendiri karena teman saya Seth Lung Misai sedang sakit. Di sini saya akan presentasi karya tulis ilmiah kami dengan judul Uji Aktivitas Limbah Batang dan Akar Kangkung Air Ipomoea Aquatica
sebagai antibakteri Febrio SP. Latar belakang. Ipomoea aquatica atau kangkung air mengandung protein, mineral, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B1, C, karoten, entriakontan, dan sististerol. Ipomoea aquatica mengandung senyawa kimia polifenol, flavonoid, dan kunon. Komponen bioaktif pada kangkung air meliputi golongan alkaloid, steroid, panol, panol hidroquinon, dan karbohidrat. Daun dan batang kangkung digunakan untuk mengatasi keracunan makanan, termasuk jamur dan cendrawan liar. Urin sedikit, kencing nanah, pendarahan, sulit tidur, sulit buang air besar, terkilir, digigit ular dan serangga. Sedangkan akar kangkung digunakan untuk mengatasi keputihan, batuk lama, radang gusi, dan keringat dingin. Yang berikut, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan aktivitas antibakteri dari kangkung air Ipomoea aquatica sebagai antibakteri Febrio SP. Yang kedua, menentukan kandungan fitokimia secara kualitatif dalam kangkung air Ipomoea aquatica. Yang berikut, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat dunia sains dan pendidikan bahwa kangkung air dapat berfungsi sebagai antibakteri Febrio SP. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa baik secara berpikir atau praktik dalam melakukan penelitian di lingkungan sekolah. Yang berikut, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di laboratorium kimia, biologi, dan fisika Sekolah SMA Kristen Paso. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Mei sampai 15 Juni 2022. Prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan, preparasi sampel ekstrak, pengambilan sampel air laut, pembuatan ekstrak, pengenceran ekstrak, kontrol positif dan kontrol negatif, dan kemudian pembuatan media TCBS. Yang berikut, hasil. Hasil perhitungan zona hambat, sampel air laut yang digunakan dalam isolasi bakteri diambil di pesisir pantai Desa Negeri Lama. Data zona hambat berupa data rata-rata pengukuran zona hambat berdasarkan konsentrasi ekstrak batang dan akar kangkung air dalam konsentrasi 100%, 75%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,125%. Dengan perlakuan sebanyak 2 kali pengulangan, kontrol positif amoksilin dan kontrol negatif aquades atau air suling dapat dilihat pada tabel pertama. Inilah data rata-rata hasil pengukuran zona. Yang berikut, analisis fitokimia batang dan akar kangkung dilakukan dengan analisis kualitatif untuk melihat adanya metabolit sekunder dalam batang dan akar kangkung. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.
Inilah analisis fitokimia batang dan akar kangkung air. Yang berikut pembahasan. Zona hambat dari ekstrak batang dan akar kangkung air. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah zona bening atau hambat terbentuk pada antibiotik amoksilin 500 mg ekstrak batang dan akar kangkung air 100%, 50% dan 25%. Sedangkan untuk ekstrak dengan batang konsentrasi di bawah 25% tidak terbentuk zona hambat. Menurut Pratama 2005. Data dengan rentang zona hambat kurang dari 5 mm menyatakan respon hambat. Bakteri Febrio sp. Bersifat lemah, hasil penelitian menunjukkan konsentrasi ekstrak batang dan akar di bawah 100% bersifat lemah. Hanya konsentrasi ekstrak 100% yang mempunyai kemampuan penghambat menghambat bakteri Febrio sp. Yang kuat dengan diameter zona hambat sebesar 12 mm dan berada pada rentang 10 sampai 19 mm yang merupakan kemampuan penghambat bakteri Febrio sp yang kuat. Analisis fitokimia. Analisis fitokimia yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin. Analisis ini berupa analisis kualitatif yang didasarkan pada perubahan warna spesifik yang menunjukkan positif adanya senyawa aktif atau metabolit sekunder yang berperan dalam limbah batang dan akar kangkung air. Yang berikut, analisis fitokimia. Analisis fitokimia yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis senyawa alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin. Analisis ini berupa analisis kualitatif yang didasarkan pada perubahan warna spesifik yang menunjukkan positif adanya senyawa aktif atau metabolit sekunder yang berperan dalam limbah batang dan akar kangkung air. Yang berikut kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ekstrak batang dan akar kangkung air dalam etanol dalam konsentrasi 100% membentuk diameter zona hambat sebesar 12 mm dengan respon hambat bakteri Febrio sp yang kuat, sedangkan konsentrasi ekstrak 50% sampai 25% memberikan respon hambat yang lama terhadap bakteri Febrio sp. Yang kedua, analisis fitokimia kandungan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat dari batang dan akar kangkung air menunjukkan adanya kandungan senyawa alkaloid, steroid, saponin, dan tanin. Demikian presentasi saya. Mungkin dari Bapak-Ibu Dewan Juri ada saran, pertanyaan, atau kritikan. Saya persilakan. Iya, terima kasih Keisha, luar biasa ya. Tolong nanti slide-nya dikembalikan dulu ya. Minta slide awal. Judul. Iya, uji aktivitas limbah batang dan akar kangkung air Ipomea aquatica sebagai antibakteri Febrio sp. Akesia, penelitianmu ini bagus. Cuma Ibu ingin tanya, kira-kira Febrio sp ini punya pengaruh terhadap manusia apa kira-kira? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Febrio sp yang di Febrio sp. Ya, Febrio sp akan menyebar dan
mengganggu pencernaan manusia. Oh, Vibrio. SP itu spesies. Itu berarti bahwa ada satu spesies yang belum ditemukan. Dari Vibrio ini. Ada satu spesies yang belum ditemukan. Ya. Ada SPP, berarti ada dua spesies yang ada tapi belum diberi nama, Pak. Belum ditemukan nama ilmiahnya. Ya. Oh, jadi Vibrio SP ini dia menyerang usus ya? Oh, dia menyerang usus. Vibrio ini adalah sejenis bakteri yang selalu dia menyerang usus. Biar bagaimana caranya dia bisa masuk ke pencernaan? Kira-kira yang Kesia tahu. Menurut buku biologi yang saya baca, Vibrio SP itu terdapat di laut dan juga terdapat di ikan. Sehingga kalau manusia pengelolaan bahan makanan yang tidak steril, itu bisa mengakibatkan Vibrio SP ini juga tertelan masuk ke dalam tubuh, kan? Iya. Nah, dia dapat menyerang kepada usus manusia. Iya. Oke. Itulah sebabnya kenapa saya tadi lihat, kenapa mengambil spesimennya di pantai? Karena pencemaran air laut, terutama di desa Neger Lama. Ada penelitian yang sudah mengatakan begitu ya, Keisha? Iya. Ada, sudah? Iya, sudah. Siapa yang meneliti bahwa ada terjadi pencemaran kangkung di Negeri Lama, terindikasi ditemukan bakteri Vibrio SP? Ada penelitiannya kayak begitu? Siapa yang sudah buat? Ini jadi terinspirasi juga Ibu nih. Nah, itu. Siapa yang sudah meneliti bahwa ada bakteri banyak yang terdapat di karena di pesisir pantai Neger Lama itu tempat pembuangan limbah terakhir. Terus sehingga sampah-sampah banyak terjadi dan terjadi pencemaran pada hewan-hewan laut. Oh, terjadi pencemaran pada hewan laut. Ikan juga makan di situ? Ya, Ibu. Ya, jadi Vibrio ini ditemukan di mana? Di ikan kah, di sontong kah, di gurita kah, di apa? Terutama di ikan, tapi juga ada di udang dan seafood laut lainnya. Oh, begitu. Kira-kira sudah ada kasus yang terjadi di Negeri Lama yang mengakibatkan orang tertelan Vibrio koma ini? Ada? Belum ada. Belum ada. Nah, itu yang hati-hatinya di situ. Ya. Boleh saja Anda melakukan itu. Tapi hati-hati, jangan sampai mengangkat lokasi Negeri Lama, tapi punya alasan yang tepat apa. Ternyata di Negeri Lama aman-aman kok, tidak ada yang sakit. Iya tuh, aman-aman saja. Lalu kenapa kok ambil dari Negeri Lama? Iya ya, Kesia pahami ya? Iya, Bu. Nah, jadi menentukan lokasi penelitian itu juga harus hati-hati. Nah, sebab Ibu tidak dengar ada kasus apa-apa yang terjadi dengan masalah usus, terutama akibat Vibrio SP ini ya di daerah Punut itu. Nah, jadi alasan memilih Punut itu mungkin karena kangkung banyak di situ ya. Betul? Tidak, Ibu. Kita ambil kangkung di Pasar Paso. Pasar Paso. Iya. Di dalam kampus, Ibu di kampus juga kangkung banyak sekali. Oh, ambil di Pasar Paso. Iya, soalnya ini limbah akar dan batang, Ibu. Tapi bilangnya di Hunut. Ambilnya di Hunut atau di Paso? Ambil sampel batang dan akar di Pasar Paso. Pasar Paso. Ya. Tapi kaitannya dengan Hunut apa? Yang air. Yang tadi disebutkan, Hunut itu. Air asin, iya ya. Maksudnya kenapa di situ diambil?
sedangkan yang diambil itu di tangkunya dipasok, air asinnya dihunut. Kenapa dihunut? Karena yang kita lihat di pantai Hunut juga air asinnya kotor. Oh begitu. Ya, iya. Jadi maksudnya coba ditelusuri sejarahnya Vibrio ini, dia sampai ke usus itu lewat apa, ya? Ya, Bu. Nah, itu penting sekali. Terus apakah sudah ada kasus? Nah, itu penting. Apakah ya, sudah Bu. Ada kasus orang sakit pencernaan akibat dari bakteri Vibrio SP? Nah, itu baru jadi alasan kamu bisa membuat penelitian. Tapi kalau tidak terjadi permasalahan, tidak ada kasus, nah, itu nanti jadi pertanyaan. Kira-kira manfaat penelitian ini untuk apa? Nah gitu tuh. Manfaat penelitian ini untuk apa? Karena orang makan kangkung biasa-biasa saja tuh. Tidak ada yang sakit. Tapi ide penelitian ini dapat dari mana, Keisha? Ide penelitian ini? Iya? Ide penelitian ini dapat dari mana? Yang pertama, mencari tahu pertumbuhan bakteri Vibrio SP di teluk dalam kota Ambon, terutama di pesisir pantai Negeri Lama. Yang kedua, mencari tahu aktivitas antibakteri dari kangkung air Ipomoea aquatica sebagai antibakteri Vibrio SP. Oke, silakan saja ya, tapi harus dipikirkan latar belakangnya, sehingga dipikirkan Vibrio itu sangat penting untuk diteliti dengan kangkung ini, ya. Itu penting sekali. Coba lanjutkan slide berikutnya, mau lihat permasalahan dan tujuan penelitiannya. Nah, ini langsung menentukan aktivitas antibakteri dari kangkung air Ipomoea aquatica sebagai antibakteri Vibrio SP, ya. Menentukan aktivitas antibakteri dari kangkung air. Bagaimana kamu menentukannya? Cara menentukannya bagaimana? Iya? Cerita saja, tidak apa-apa. Bagaimana cara menentukan aktivitasnya? Tadi itu loh, sudah cerita banyak, sudah pakai di strike di medium apa tadi? Pakai NBA ya? Atau pakai medium apa? Kita pakai medium TSP. TSP? Media TCBS. TCBS. Oke. Ya. Terus bagaimana menentukan aktivitasnya? Aktivitas ditentukan seperti apa? Ini bagus penelitianmu, tapi harus paham benar ya toh. Ah, bagus, tidak apa-apa, bagus sekali. Ini pekerjaan luar biasa, ini pekerjaan mahasiswa. Tapi menentukan aktivitasnya dengan cara apa? Menghitung jumlah koloni atau apa? Menghitung jumlah koloni pada medium yang ditanam bakteri itu atau apa? Nanti diperhatikan lagi ya. Dalami kembali. Nah, karena ini permasalahan penting. Ibu tidak lihat permasalahan, langsung di tujuan, ya toh? Langsung di tujuan. Tujuannya kamu mau menentukan aktivitas antibakteri. Makanya ibu tanya, aktivitas seperti apa yang Keisha mau temukan dari penelitian ini? Aktivitas seperti apa? Itu dia, ya. Dari kangkung air. Aktivitas antibakteri dari kangkung air sebagai antibakteri. Apakah dari batang atau akar? Ibu tidak tahu. Yang kedua, bagaimana menentukan kandungan fitokimia secara kualitatif dalam kangkung air? Itu senyawa fitokimia atau senyawa aktif ya? Iya kah? Nah, karena ibu lihat di belakang, ibu tidak lihat pembahasan, langsung kesimpulan. Nah, pembahasannya seperti apa ibu tidak tahu, tapi kesimpulannya itu lalu diceritakan ada senyawa aktif sekian banyak. Ya. Terus Pak, lanjut. Ah, itu dia. Analisis fitokimia senyawa terbukti ada ditemukan
alkaloid, steroid, saponin, dan tanin. Keisha kenal cirinya tidak? Kenal ciri alkaloid, steroid, saponin, dan tanin. Keisha kenal cirinya? Oh, ini alkaloid. Alkaloid terbagi atas tiga, yaitu Wagner, Meyer, dan Dragendorff. Kenali, Bu. Warna, Ibu, warna. Kalau yang positif itu sesuai dengan warnanya, kalau yang negatif itu tidak sesuai dengan warnanya atau pudar. Oke, thanks. Jam-jam ngantuk jadi kasih kaget sedikit. Terima kasih lagi Bu Profesor Mirsi dan adik-adik serta para guru dan staf di UPM yang terhormat dan sekolah YPPK Dr. Sitanala. Jadi secara umum saja saya tambahkan sekaligus buat yang sebelum-sebelumnya lagi dari awal sampai akhir ini. Untuk grup Alpha dan Omega ini, dari mereka paling awal datang ke sini dan mereka juga paling akhir pulang dari acara ini. Jadi luar biasa. Yang perlu ditambahkan dari seluruh karya-karya tulis ini, saya dari tadi perhatikan itu, kelemahannya itu ada di latar belakang dan tinjauan pustaka. Jadi kurangnya baca buku-buku atau referensi, terutama paper-paper yang berkaitan dengan penelitian itu mesti dibongkar semuanya. Jadi yang Anda punya ini benar-benar baru atau novelty-nya ada. Oke. Okay? Jadi itu baru bisa dipublish di jurnal internasional paling sedikit. Sehingga hasil-hasil ini harus ada pembanding. Anda bukan yang pertama di situ, tetapi ada orang-orang yang lain. Kelebihan Anda apa, kekurangannya apa, dan potensi inovasi dan juga untuk ke industri. Jadi itu kalau ada pembanding. Kalau nggak ada pembanding, kita nggak bisa judge. Gitu ya. Jadi harus bongkar lagi latar-latar belakang dan tinjauan pustaka dari referensi yang berkaitan dengan penelitian Anda. Nah itu membuat Anda punya kualitas tulisan
dan karya itu lebih kuat gitu. Oke, mungkin itu saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selesai sudah. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk untuk saran dan kritikannya. Saya terima. Sekian dan terima kasih. Shalom. Ya, baik, terima kasih peserta yang terakhir, kelompok Kangkung Air ya. Terima kasih untuk presentasinya yang luar biasa dengan dua uji aktivitas yang sudah dilakukan. Terima kasih untuk kerjasama yang baik antara seluruh peserta, baik yang dari tingkat taman kanak-kanak bahkan sampai dengan tingkat SMP. Kita berada di penghujung acara di hari ini. Di jam 20.00 atau jam 8 malam. Baik, ya. Ya baik, selanjutnya Bapak-Ibu beserta para peserta, Bapak-Ibu Dewan Juri dan para peserta yang ada di ruangan ini, bahkan yang ada masih ada di Zoom, di ruangan secara online mengikuti kegiatan semifinal peneliti belia pada tingkat TK sampai dengan SMA pada Yayasan Pendidikan Kristen Dr. J.B. Sitanala Ambon. Terima kasih untuk kerjasamanya sepanjang pagi sampai dengan malam ini. Bapak Ibu Guru yang boleh bersama-sama mendampingi para siswa, dan puji Tuhan luar biasa bagi para siswa ya, yang sangat maksimal berupaya untuk bisa menampilkan karya-karya mereka yang luar biasa, bahkan kakak-kakak SMA pada tingkat akhir juga, sampai tadi disampaikan oleh Dewan Juri bahwa ini sudah kelas penelitian tingkat mahasiswa. Ya, jadi sangat luar biasa, mereka sudah menampilkan yang terbaik, bahkan ada dua peserta yang sakit ya, karena memang mereka sangat sungguh-sungguh untuk mengikuti proses penelitian sampai dengan akhir. Mereka tidak masuk finish, ya masuk finish dua orang tadi, teman mereka saja. Tapi kita bersyukur bahwa mereka sudah sangat maksimal walaupun sendiri, tapi mampu mempresentasikan hasil penelitian. Baik dalam skala laboratorium, bahkan di rumah, berupa hasil-hasil karya, kerajinan, dan sebagainya. Selanjutnya, sebelum kita akan ada dalam doa penutup, saya kembalikan ke Ibu Ketua untuk memberikan arahan singkat terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita di hari ini. Silakan Ibu. Selamat malam. Ya, tetap semangat. Beginilah cara ilmuwan bekerja, dan kami memberi apresiasi yang tinggi pada yang terhormat Prof. Papilaya dan Pak Henry Elim PhD, ya, calon profesor akademisi Universitas Patimura yang begitu bersemangat mendampingi anak-anak. Ya, yang kami sapa dengan kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman pengurus, teman-teman dari tim media, center GPM yang sudah sejak malam berjaga-jaga di sini mendampingi program ini, dan yang kami banggakan, para guru pendamping, anak-anak yang kami kasihi. Sebuah perjuangan pasti membuahkan hasil. Apapun hasilnya, inilah cara ilmiah kita menghadapinya. Jadi
apa yang sudah kita taruhkan dalam setiap kebaruan hasil-hasil kita, hasil penelitian kita, pada waktunya ya masih ada lagi satu tahap, yaitu tahap final. Semifinal telah kita lalui, tahapan final akan dilakukan di Aru, di Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Dobo, tanggal 25 Juli. Jadi setelah ini Yuri akan rembuk hasilnya, kemudian akan diumumkan besok. Ya, karena banyak tim masih diumumkan, masih dirundingkan hasilnya, akan diserahkan kepada panitia dan pengurus pusat untuk diumumkan besok. Adik-adik akan bertemu lagi dengan Bapak Ibu Yuri ini juga di Aru. Karena itu arahan-arahan yang diberikan, ya, diberikan oleh Bapak Ibu tim juri, Bapak Ibu, adik-adik simak, Bapak Ibu guru pendamping simak untuk gunakan itu. Nah, satu saja bahwa kita tidak saja festival peneliti belia, tapi kita expo hasil penelitian. Jadi setelah kita lomba untuk cari juara 1, 2, 3 dan favorit, kita pun expo hasil-hasil kita. Ya, sesuai panduan ada hadiahnya yang juga ya tidak mengecewakan adik-adik. Tapi yang paling penting adalah adik-adik sudah berupaya bersama para guru menyumbangkan karya terbaik di bidang sains melalui riset. Itu berarti bahwa ada duta saintis di riset milik sekolah persekolahan YPPK yang pada waktunya mungkin saja ya dalam mekanisme adik-adik dipanggil ke sekolah-sekolah yang jauh untuk biaskan bagaimana meneliti itu. Bisa saja berteman pengurus pusat ya untuk supervisi di MBD ya, di Leti Mualakor, di Kisar, di Sula ya, untuk biaskan bagaimana sebetulnya seorang peneliti belia mengorbitkan idenya ya, berbagi dengan teman-teman. Karena itu kita sudah mulai dengan tahapan webinar. Jadi Bapak Ibu Dewan Juri, selesai ini kita akan buat webinar. Ya, selesai lomba, hasil ini akan kita buat dalam webinar peneliti belia di secara nasional. Kita coba paketkan sehingga kita buat webinar peneliti belia berskala nasional. Dan adik-adik akan tampil sebagai presenter. Ini kita upayakan sehingga akan ada kolaborasi-kolaborasi peneliti belia bersama dengan mitra kita dari Sekolah Genius ataupun dengan sentral peneliti belia di Jakarta, direkturnya welcome dengan hasil-hasil dari adik-adik. Kita akan kolaborasi dan kita akan tetap minta panduan Bapak Ibu Dewan Juri sebagai penyunting dan Bapak Ibu pendamping untuk melihat kesiapan adik-adik. Karena itu satu saja pesan bahwa saintis yang tangguh adalah saintis yang tidak pernah berhenti mencoba. Mencoba, mencoba, dan mencoba terus sampai mendapat novelty yang baik. Apa yang disampaikan oleh para yuri bahwa hasil-hasil penelitian itu biasanya berpaut pada tiga aspek. Nanti ada ya. Aspek pertama adalah aspek teoritis. Jadi kalau bicara tentang Taranguli, bicara tentang red wine, itu ada teorinya kasihan. Lalu mengupdate teori-teori terbaru, kalau ketahuan di dunia pendidikan tinggi, update 5 tahun terakhir teori yang berbunyi dengan judul itu. Aspek kedua adalah riset.
hasil-hasil riset yang kemudian akan memposisikan di mana penelitian saya. Karena tadi yang peneliti dua dari belakang, Ibu Prof. Papilaya bilang, kemarin anak-anak lab school juga buat pakopak. Ketika kita posisikan, oh kita beda dengan anak-anak lab school. Karena itu hasil riset itu sebagai aspek kedua untuk menata posisi penelitian adik-adik. Kalau tidak orang bisa bilang, ah pakai orang pun penelitian. Ambil saja dari internet. Oh tidak boleh. Karena itu aspek kedua itu jadi penting kalau ibu dong di pendidikan tinggi penelitian-penelitian relevan yang dipakai sebagai pembanding. Aspek ketiga adalah fenomena. Fenomena, apa sih yang terjadi dengan red wine, ya anggur merah. Ya, orang di Kisar biasa gunakan untuk apa? Tapi jika digunakan untuk ini, orang buang-buang, pakai formabuk saja. Tapi kalau dikelola secara baik atau sopi, ya akan jadi seperti ini. Maka tiga aspek ini berdasarkan hemat kami dan menyimpulkan ya, tidak berlebihan, menyimpulkan apa yang disampaikan sebagai pandangan-pandangan dari Bapak-Ibu juri terhadap hasil-hasil adik-adik. Bapak-Ibu guru pendamping memperhatikan tiga aspek itu penting. Riset dulu. Oh kalau ketun cari tentang anggur, kalau di Google Books, 1.000, 3.000 judul. Kalau begitu ketun pun judul akan pembaru di mana, ya? Juga riset. Buka di Google Cendekia, cari tentang anggur full satu kali buka right apa? Anggur merah, red wine, dia keluar 5.000-an penelitian. Lalu cari, mana peneliti terbaru? Kalau begitu, saya punya ada di mana? Ya. Ataupun Gandaria. Ibu Prof. Papilaya ini pakar Gandaria. Ya, kalau bicara tentang Gandaria, satu Universitas Patimura tahu Prof. Papilaya pakarnya. Ya. Jadi Gandaria jadi wujud apa saja, hanya di Prof. Papilaya. Ya. Bisa-bisa kalau adik tadi tidak ada rujukan Gandaria berdasarkan hasil penelitian Prof. Papilaya tahun sekian ditemukan begini. Kalau saya dari SMA Paso ditemukannya begini. Kita beda Prof. Halo, kita beda. Kan gitu. Itu tiga aspek. Tapi kami terus memberi apresiasi pada adik-adik, Bapak-Ibu pendamping, Bapak-Ibu kepala sekolah yang dengan tangguh mengupayakan peneliti. Kita ajar penelitian ini susah, Bapak Ibu. Orang mau meneliti saja alam-alam nih. Jadi seperti apa ini? Kerangka berpikirnya setengah mati banget, susah. Tapi kalau sudah dimulai dari dini, maka sebetulnya pada waktunya kita punya saintis-saintis yang unggul yang kita tata. Ya, dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. Jebis Tanala. Jadilah anak-anak yang tangguh. Jadilah anak-anak yang berpengharapan. Jadilah guru dan pendamping yang setia. Sebab seluruh karya dan kerja kita tidak sia-sia. Tuhan akan memberi berkat dan buah di setiap pekerjaan kita. Sambil berharap kita jumpa dan meriahkan HUT YPPK di Kabupaten Kepulauan Aru. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus Guru dan Gembala Agung memberkati kita. Terima kasih. Sebelum acara ini berakhir, kita akan masuk dalam doa bersama. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Kepala SMA Kristen Paso untuk membawakan kita dalam doa.
dalam doa mensyukuri seluruh rangkaian kegiatan kita di festival hari ini, babakan semifinal yang digelar dari pagi hingga malam. Mari kita berdoa syukur. Terima kasih ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Ada sukacita, kebahagiaan di hati kami, baik selaku pengurus YPPK Pusat, Bapak Ibu Dewan Yuri, peserta penelitian yang kami boleh bergumul dari pagi hingga malam ini, di dalam semangat untuk membangun akan YPPK lewat proses-proses penelitian belia yang diikuti oleh anak-anak terkasih kami, mulai dari jenjang TK sampai pada jenjang SMA. Atas pertolongan kasih sayang Tuhan Allah, semuanya boleh berakhir. Dan di dalam proses ini ada hal-hal besar, hal-hal yang bermakna yang boleh kami terima, khususnya di dalam mengevaluasi diri terhadap seluruh penyelenggaraan kegiatan festival penelitian belia ini. Kami berdoa menyerahkan anak-anak terkasih kami yang begitu tangguh, begitu hebat untuk melakukan satu hal yang baru di dalam seluruh perjalanan pendidikan mereka, yaitu mengikuti proses penelitian belia. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, mereka sudah memulainya, dan kami percaya ini adalah awal yang baik untuk mereka dapat mengembangkan seluruh potensi-potensi penelitian mereka, agar nantinya mereka menjadi hebat di kemudian hari, tetapi menjadi anak-anak Tuhan yang berkarakter di dalam seluruh panggilan tugas mereka, di dalam seluruh jenjang-jenjang pendidikan, di dalam medan gumul kami, YPPK Dr. J.B. Sitanala. Terima kasih atas masukan-masukan berharga hari ini dari kedua Dewan Yuri kami yang begitu hebat dengan ilmu, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan. Mereka tidak menyimpannya, tapi mereka membaginya. Dan ini adalah merupakan sebuah kekayaan besar bagi kami di YPPK. Untuk itu Bapak, kami berdoa menyerahkan seluruh perjuangan anak-anak kami di tahapan semifinal ini. Dan biarlah kami semua boleh berjumpa di Dobo dalam seluruh tahapan final, di mana anak-anak kami akan mempresentasikan seluruh hasil karya mereka, tetapi juga seluruh produk-produk mereka akan dipamerkan untuk menjadi hasanah seluruh kegiatan penelitian di YPPK. Bapa, kami berdoa menyerahkan semua penyelenggara termasuk teman-teman tim multimedia Gereja Persatuan Maluku yang begitu hebat mempersiapkan seluruh dukungan dan memberikan support yang luar biasa terhadap penyelenggaraan sistem lomba semifinal ini, baik secara online maupun offline. Tuhan memberkati pribadi rumah tangga mereka masing-masing. Kami berdoa juga bagi pimpinan gereja, Pak Ketua Sinode, dengan seluruh jajarannya yang selalu memberikan support bagi pengembangan kegiatan ini. Tuhan menyertai gerejamu dalam seluruh tugas dan pengabdian. Sebentar lagi kami mau pulang, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan pimpin tuntun kami di jalan, pertimbangkan kami di rumah masing-masing. Biarlah dalam kasih perlindungan Tuhan kami boleh bertemu pada event final di Kota Dobo. Inilah doa syukur yang kami persembahkan hanya kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari Dewan Juri untuk bisa ya mewakili Prof. Papilaya atau Pak Elim yang bisa memberikan
arahan kepada kami terkait menjelaskan proses yang terjadi bahkan bisa persiapan ke menjelang ya festival. Tetap semangat karena kita ada punya satu momen yang paling penting lagi di Dobu. Iya. Jadi kalian harus tetap optimis. Apa yang kalian sudah lakukan itu sudah luar biasa. Dan nanti akan tampil yang terakhir di Dobu itu yang betul-betul ya, karena nanti ada pimpinan negara nih yang datang, menteri ya, ada pimpinan-pimpinan yang ada di gereja maupun di Maluku juga turut hadir di situ. Anda harus benar-benar optimalkan Anda punya potensi yang ada hari itu. Ya. Ibu lihat dari yang pertama sampai terakhir, mari kita siapkan produk ini lebih baik dalam bentuk kemasan yang bagus. Oke? Contoh seperti tadi yang Gandaria tadi, Pak Hendrik Sumino untuk yang mabuk tadi, ya. Ini bagus diberikan label ya, biar dia cantik. Ya, contoh dikasih label. Ini Sageru Merah. Iya tuh. Ingat pakai istilah lokal. Karena kita local wisdom. Bukan red wine ya, red Sageru. Tidak. Sageru Merah. Ya. Dikasih label. Ya, dikasih label supaya menteri lihat. Wah, siapa tahu dia tertarik, dia minum.
Jadi, semua masih